الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم فصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها الحمد لله Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir bersama-sama di tempat yang begitu mulia, di salah satu tempat yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai adalah masjid-masjid Allah bersama orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Di antaranya guru mulia kita Al-Habib Ahmad Aidid dan rombongan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mata kita keberkahan sebagaimana beliau-beliau memandang kepada gurunya. Gurunya memandang kepada gurunya, musalsalatan anhum asanidu akhdihim ila khairi mahmudin wa asyrafi hammadi. Abun yatalaqqa an abihi wa hakadha fayalahu min aba' kiramin wa ajdadi. Dahulu dikatakan bahwa orang-orang yang hidup di Hadramaut, di kota Tarim khususnya, mereka akan mencari satu waktu untuk apa? Untuk datang ke rumah Al-Habib Alawi bin Shihab. Apa yang mereka lakukan? Mereka akan mencari satu waktu di mana Al-Habib Alawi membuka jendela rumahnya hanya untuk memandang kepada wajahnya. Fawa asafi in mutu min ghairi fawa asafi إن مت من قبل أن أرى وجوها عليها نور علم وخشيتي. Alangkah menyesalnya diriku kalau saya masih sempat hidup, akan tetapi saya tidak mampu untuk memandang orang-orang yang memiliki ilmu dan rasa takut kepada Allah. Mereka-mereka yang mereka inginkan hanya untuk memandang kepada wajah Al-Habib Alawi, lalu mereka akan mengatakan setelah memandang wajah beliau, saya semangat untuk beribadah selama satu minggu. Ada lagi yang mengatakan saya semangat untuk beribadah selama satu bulan. Tergantung hati mereka, tergantung masyhad mereka. Karena sesungguhnya ya, al-madad ala qadril masyhad, tergantung daripada pandangan kita. Oleh karena itu pada hari ini, pada pagi hari ini, pada siang hari ini, husnudzankanlah mata kita, hati kita untuk memandang kepada orang-orang yang mulia dan insyaAllah bisa menyampaikan kita kepada Allah dan Rasulnya. Sayyidil Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas mengatakan, "Law nadartu ila hadzal badwi alladhi yabulu ala fakhidhihi la usaltuhu ila Allah fi lahdha." Andai saja saya pandang seseorang ini, ya, badui yang masih buang air kecil di celananya, tapi dengan pandangan cinta, tentu aku bisa akan menyampaikannya kepada Allah hanya di dalam waktu yang sekejap saja. Oleh karena itu, ini hanyalah pembuka dan saya bangga kepada Al-Habib Ali Ridha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau keberkahan dan terus istiqamah di dalam majlis-majlis ilmu seperti ini dengan keberkahan beliau didatangkan guru-guru mulia kita dari luar sana. Jadi insyaallah dengan keberadaan beliau Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua mendapatkan manfaat, amin ya rabbal alamin, dan semua di antara kita istiqamah untuk terus-menerus hadir di dalam majlis-majlis seperti ini. Karena ulama-ulama inilah, mereka adalah wali-walinya Allah. Kalau ulama tidak dikatakan adalah mereka wali, fama lillahi min wali, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki wali, ya. Kalau ulama tidak dikatakan wali, lalu siapa lagi yang kita katakan wali? Ya, mereka-mereka inilah dengan keberadaan mereka, bihim yadfa'ullahul balaya wa yukshifur razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati falaulahumu bainal anami ladukdikat jibalun wa ardun lirtikabil khatiyyati. Dengan keberadaan mereka Allah Subhanahu wa taala amankan daerah kita. Allah angkat musibah kepada kita. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada salah seorang kakak kepada adiknya. Jadi ada seorang kakak yang dia terus-menerus berniaga, bekerja, akan tetapi adiknya tidak mau ikut bekerja. Lalu kakaknya memaksa dan mengadukannya kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, la'allaka turzaqu bihi, bisa jadi kamu mendapatkan rezeki karena berkat keberadaan adikmu. Mudah-mudahan dengan keberadaan
guru-guru kita Allah memberikan manfaat kepada kita. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salama. Walhamdulillahirabbil alamin.